yang menyita sisa uangnya juga kan KPK juga. Ini mas saya minta ke negara. Upaya untuk dispensasi dan mendapat kompensasi dari lawan misalkan, ada upaya kesana nggak kan? Oh ya enggak lah, kan dia juga yang menyita sisa uangnya juga kan KPK juga. Ini mas saya minta menegaskan. Mas Irwan, berarti kabar dari PH itu sendiri dan film itu sendiri sekarang seperti apa? Ya semenjak film itu disita dan ada kasus ini ya di stop. Karena kan pengelola perusahaan itu kan memang di Mas Owen dan tim. Waktu itu berapa persen sih kira-kira berjalan proses pembuatan film itu baru berapa? 78%. Sudah 78%. 78%. Ini kan dengan disitanya begini ada nggak inisiatif untuk mereview atau mengulang dengan gaya baru ataupun ide-ide anda itu dituangkan kembali dengan pemodal yang baru lah bahasa kasar. Dulu pernah sih diminta oleh pihak KPK ini bisa nggak dijadikan sesuatu supaya jadi ada hasil. Cuma saya nggak ketakutan duluan juga gitu, takut juga karena kan ini KPK nih gitu. Salah-salah langkah kan jadi takut. Setelah ini jadi lebih berhati-hati nggak sih ketika mendapatkan tawaran untuk kerja sama lagi? Wah ini makanya sekarang kan udah ada mas akhir nih, maksudnya saya apa-apa jadi nanya sekarang gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Mas kalau ini baik apa enggak segala macam gitu. Mas Owen, setelah ini ada panggilan lagi kah? Ada panggilan lagi atau pemeriksaan atau? Tapi jangan nek-nek dong. Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Waktu itu saya kan 2015 saya dipanggil di kantor KPK itu dua kali, pertama memberi kesaksian, kedua menyerahkan rekening koran dan sisa uang tersebut gitu. Nah kalau sekarang ya pengadilan, ya mudah-mudahan ini terakhir lah, capek. Sebelumnya kalau di KPK sempat nggak sih mas ditanya hubungan Mas Irwan dengan misalkan adanya hubungan lawan dengan Arti, Ayu Wafari, Robi, Wafari, Wilson, dan lain-lain. Iya, pernah ditanya. Hubungan saya? Iya, artinya bahwa ada keterkaitan misalkan dari PH tersebut dengan hadirnya cewek-cewek itu di lingkaran lawan misalkan. Iya, saya jawab itu nggak ada. Nggak ada ya? Memang nggak ada. Tapi sempat dikonfirmasi itu oleh penyidik KPK. Iya, dikonfirmasi. Ditanyain gitu, apakah film ini bersangkutan dengan artis drama A, B, C, D, E gitu. Terus ya saya jawab juga. Anda sempat diajak misalkan ini, kan ada usaha lain, lawan misalkan karaoke atau radio, Anda sempat diajak bicara untuk soal apa? Saya nggak diajak. Ya, saya bekerja melalui apa ya, yang saya bisa gitu. Ya, yang saya bisa, saya bikin produksi, ya itu yang saya kerja. Gitu. Kalau yang lain-lain, kayak misalkan karaoke atau apa, saya bukan bidang saya.